Kemunculan ikan guys di Ranupakis. Ikan gegep katanya. Warga dihebohkan dengan munculnya 8 ekor ikan raksasa di Ranupakis, Desa Ranupakis, Kecamatan Kelaka. Kemunculan ikan raksasa itu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Rabu 18 Mei 2022. Warga dan para pemancing memvideokan kemunculan ikan raksasa itu. Dari atas tebing, terlihat 2 ekor ikan dan ada getek milik warga yang mendekat. 1 ekor ikan terjerat jaring milik warga. Kemunculan ikan guys di Ranupakis. Ikan gege. Warga mempercayai jika ikan itu adalah penunggu danau yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Jika warga melihat ikan tersebut muncul, warga tidak berani mencari ikan di danau. Pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, warga merekam ada 8 ekor ikan raksasa muncul sekitar 1 jam. Pemancing yang lain juga membenarkan bahwa ada cerita tentang ikan raksasa penunggu danau Ranupakis. Jika ikan-ikan itu muncul, warga yang mencari ikan biasanya langsung naik karena takut dengan kemunculan ikan misterius itu. Hingga kini, kemunculan ikan besar yang muncul di Ranupakis. Warga juga khawatir jika ikan tersebut jenis predator karena akan memakan ikan-ikan yang ada di Ranupakis. Kalau menurut kalian, ikan apa tuh guys? Gimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah ya.